Sobat Bedilir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bedilir, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bedilir, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bedilir. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin dari Subfusion 2565 dengan varian popor Magnum Coklat Krem ya Sobat Bedilir. Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah untuk senapan angin ini pastinya sangat direkomendasikan sekali buat sahabat bedilir yang masih pemula, karena sistem penggunaannya pun sangat mudah dan pastinya lebih simple dibandingkan dengan jenis-jenis senapan yang lainnya ya sahabat bedilir. Nah daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Nah untuk spesifikasi singkatnya nantinya akan saya jelaskan secara rinci ya sahabat bedilir. Nah jadi untuk spesifikasi dari senapan angin ini, senapan ini memiliki panjang laras 65 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan ya sahabat bedilir. Dan untuk tabungnya ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm ya. Dan untuk pengisian angin dari senapan angin ini bisa menggunakan dengan cara diuklik ataupun menggunakan pompa tangan ya sahabat bedilir. Jadi untuk pompanya ada di bagian popornya sini. Nah ini saya kasih contoh cara pompanya. Nah ini tinggal yang di bagian bawah ini tinggal ditarik aja ya sahabat bedilir sampai terbuka seperti ini, lalu diangkat. Nah terus tinggal ditutup kembali. Nah seperti itu. Nah jadi seperti itu ya sahabat bedilir untuk pompanya. Nah untuk pompanya minimal 7 kali dan untuk maksimalnya bisa mencapai 20 kali pompa ya sahabat bedilir. Dan pastinya untuk uji power yang dihasilkannya pun juga sangat berpengaruh dari pompaannya. Jadi semakin banyak pompa dari senapan angin ini pastinya pun untuk uji powernya juga semakin kuat dan semakin luar biasa mantap ya sahabat bedilir. Oke kita lanjut ke bagian varian popor dari senapan angin ini, yaitu memiliki varian popor Magnum Coklat Krem ya sahabat bedilir. Jadi untuk tampilannya terlihat minimalis, simple dan tentunya sangat elegan dengan warna klasik coklatnya ya sahabat bedilir. Nah kemudian di bagian belakang varian popornya ini juga sudah dilengkapi dengan bantalan bahu. Jadi untuk bantalan bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat sahabat bedilir sedang berburu ya. Nah oke kita lanjut ke harga dari senapan angin ini, dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.125.000. Sahabat bedilir sudah mendapatkan senapan angin Subfusion yang sangat cocok sekali digunakan bagi para pemula, karena untuk penggunaannya pun sangat simpel, mudah dan tentunya pun sangat cocok di kantong bagi sahabat bedilir ya. Oke sahabat bedilir, mungkin itu saja untuk ulasan dari senapan angin Subfusion yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle. Nah mungkin bagi sahabat bedilir yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Air Rifle. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Dan seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke sahabat bedilir, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bedilir.